Angie sendiri pasca melakukan konferensi pers tentang kemelut rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting dan membantah pernah menjalin hubungan dengan Anggita, memang tak mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan ketika ditemui awak media di kediamannya, Angie enggan memberikan komentar baik tentang Ayu Ting Ting maupun tentang Anggita. Asisten pribadinya juga terlihat cukup melakukan pengawalan ketat, yang membuat suasana sempat tegang lantaran tak ingin para pewarta mencoba mewawancarai Angie. Tentang kesehatan aja nih, serius. Tentang kesehatan aja, maaf ya. Bajunya dipakai deh, bajunya. Gak maksudnya ini tentang kesehatan aja dong. Kemarin kan kita sempat sakit. Iya, tapi udah enakan kok. Sakitnya kenapa sih, Mas? Biasa, enak badan aja, cuaca. Pengaruh dari... Enggak, Mas, sebenernya. Maaf ya. Sakit apa sih, Mas Enji? Enak badan aja kok. Maaf ya. Maaf ya. Iya, kok mau ikut nggak boleh dong. Sakit apa, Mas Enji? Kemarin Mas Enji aja, Mas. Dah. Mas Enji, sakit apa kemarin, Mas? Enak badan doang. Gini nih, sebelah aku udah geser. Iya, tadi saya enak badan banget. Enak badan banget, tuh kenapa, Mas? Demam, ya biasa cuaca. Nah, enak badan jadinya. Iya kan? Iya. Jadi, jadwal hari ini kemana aja? Jadwal hari ini nggak ada, saya di rumah aja. Nggak kemana-mana. Ini mungkin aktivitas semua, mungkin apa salah kalau kita berdua. Cuma, kalau siapa tentu. Oh, enggak. Kebetulan saya tadi ada yang ini yang mau dibeli aja tadi. Udah. Banyak aktivitas di luar rumah yang dilakukan Angie pasca prahara rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting akhirnya terkuak. Kondisi kesehatan Angie juga menurun ketika permasalahan rumah tangganya belum juga menemui titik temu. Benarkah kesehatan Angie terganggu disebabkan oleh beban pikiran? Entahlah, namun yang pasti Ayu Ting Ting terlihat lebih pasrah dan tegar menghadapi permasalahan ini. Ia seakan tak peduli dengan pandangan orang atas apa yang terjadi pada rumah tangganya. Ya itu kan cukup saya yang tahu dan keluarga saya yang tahu. Masa setiap hal pribadi saya semuanya saya kasih tahu, saya bongkar semuanya. Kayak gini aja juga udah rame banget, sebenarnya saya juga gak mau gitu ya. Siapa yang mau kayak gini gitu. Tapi ya sudah. Aduh, saya gak berani kalau jawab soal itu ya. Saya mendingan no comment aja. Gak apa-apa, terserah orang mau berpendapat seperti apa, orang mau berpikiran seperti apa. Toh saya yang menjalani semuanya, saya yang merasakan, saya yang melalui semuanya. Jadi, cukup saya dan Allah yang tahu. Terserah, saya terima apapun itu. Mau setuju, mau gak silakan. Itu kan haknya setiap manusia. Jadi ya, sudah. Bukan tanpa sebab Ayu menjadi lebih dewasa jauh daripada usianya yang masih 21 tahun. Demi calon bayi yang berdiam di rahimnya, Ayu memilih untuk menghadapi permasalahannya dengan senyuman. Ia tak ingin kehamilannya terganggu lantaran larut dalam kesedihan. Anak dong, anak yang buat saya tegar, mau pelaki, jalanin aja apa adanya. Allah gak tidur kok, pasti kedepannya saya dikasih kebahagiaan yang lebih dari sekarang. Yuk, amin, mudah-mudahan. Belum. Kalau misalnya pun cewek ya mudah-mudahan cantik seperti ibunya. Dandan kayak gini, suka dandan nasibnya. Centil kayak emaknya gitu ya. Dan terutama perilakunya baik. Kau hancurkan aku.